bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap matan Al-Ajurumiyah seperti biasanya yang sudah sepakat disetorkan terlebih dahulu sebelum kita masuki alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari dua fi'il. Karena pertemuan sebelumnya kita telah membahas alat-alat yang menjazmkan satu fi'il mudhari, yaitu lam, lama, kemudian lamul amr wa du'a, lanahiyah wa du'a. Adapun alam sama alama kita enggak masukkan, kenapa? Karena sama dengan lam dan lama, bedanya karena kemasukan hamzah takririyah saja. Mafhum? Adapun lamul amr wa du'a, du'a sama. Lanahiyah wa du'a, du'a juga sama. Kenapa dinamakan du'a kemarin? Ta'adduban li rabbil alamin. Karena hanya untuk beradab saja. Karena kita enggak mungkin merintah Allah Ta'ala, enggak mungkin melarang Allah Ta'ala, cuman berdoa biasanya. Ya kan? Ya Allah, janganlah engkau mengadab kami. Itu surat dohir ngelarang kan? Tapi itu berdoa sebenarnya. Dinamakan doa karena beradab kepada Allah SWT. Ya kan? Kemudian, ya Allah ampunilah hambamu. Ya Allah ampunilah hambamu ini. Merintah enggak itu sebenarnya? Merintah kan? Tapi kan hamba, masa merintah Allah Ta'ala? Enggak layak kan dinamakan dengan doa. Karena ta'adduban li rabbil alamin. Mafhum? Naam. Setorkan serentak barakallahu fiikum. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Sekarang kita bahas yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Istimak ya. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' tersebut, nanti fi'il mudhari' yang pertama namanya fi'il syartin. Namanya apa? Fi'il syartin. Fi'il mudhari' yang kedua yang majzum namanya jawab syartin wa jazaa'uh. Jawab syartin wa jazaa'uh. Paham ya? Itu namanya. Jawab syartin wa jazaa'uh. Naam. Itu istilahnya, seperti itu istilahnya ya. Nah, sebagai jawaban dan balasannya. Nah, antum bilang fi'il syartin, jawab syart juga cukup. Paham ya? Jadi lebih enak biar antum enggak bingung nanti. Kita ambil yang singkat aja, singkat aja. Fi'il syartin, jawab syart itu aja. Paham ya? Nah. Karena nanti mengandung mana syart di sini. Seakan-akan disyaratkan dengan yang pertama, akhirnya muncullah yang kedua gitu loh. Paham? Nah, kita lihat sini yang di matan ini halaman 18. Kata beliau barakallahu fiik yang menjazmkan dua fi'il mudhari', mayazimu fi'lain wa huwa arba'atu anwa'. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ada empat macam. Tercabang lagi, pertama muttafaqun alaih, yang disepakati oleh para ulama. Paham ya? Disepakati masalah apa? Huruf dan isimnya gitu loh. Paham ya? Kalau kemarin ana gambarkan empat kan, ismun bittifaq, ismun alal asah, harfun bittifaq, harfun alal asah. Ismun bittifaq itu isim yang sepakati. Eh? Kita ambil huruf dulu. Harfun alal, harfun bittifaq itu in. In itu yang nomor satu itu in. In tadhab adhab. Nah, in itu huruf bittifaq. Kesepakatan para ulama, faham? Kemudian yang alal asah itu idma. Idma menurut pendapat yang paling sahih dia huruf. Idma. Naam barakallahu fiik. Naam idma takum akum. Faham? Idmatakum akum. Nah, dia menurut pendapat yang kuat adalah huruf. Bisa dipahami? Naam. Kemudian ismun al-asah mahma. Ismun al-asah mahma. Mahma menurut pendapat yang sahih adalah ismun. Mahma tubtin tadhar. Ya. Mahma tubtin tadhar. Bagaimanapun kamu sembunyikan akan nampak itu. Faham maksudnya? Naam barakallahu fiik. Nah, kemudian barakallahu fiikum yang kemarin terlewati juga yang ismun bittifaq sisanya udah kita aja. Paham ya? Kalau di sini sebutkan bagus, kita lihat sini. Muttafaqun alaih yang asma, yang isim dulu. Yang isim ada 10 itu. Ya kan? Man disimak ya. Man, ma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama,
idza fi syi'ri khasah. Idza fi syi'ri khasah. Itu 10 itu ismun. Ismun tanpa diperselisihkan. Faham? Nanti berarti kalau mi'rab berarti nanti bagaimana kalau mi'rab? Ismu syartin itu i'rabnya. Ismu syartin. Mabniun ala kadza. Nah, fi mahalnya apa? Tergantung nanti. Nah, inilah orang kadang perlu berpikir ulang karena mahalnya apa gitu loh. Karena nanti ada kaidah-kaidah yang menjelaskan bahwasanya barakallahu fiik, ismu syartin tersebut dia posisinya sebagai apa? Fi'il setelahnya muta'addi atau lazim, itu penting juga nanti. Faham ya? Tapi anak globalkan semuanya biar nanti anak enggak pening kepalanya. Kita ambil global dulu. Faham? Karena nanti kan ada yang namanya isim mabni kan punya mahal biasanya. Fi mahali nasbin sebagai dzarfiyah az-zamaniyah atau dzarfiyah al-makaniyah, nanti dibahas. Fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam, ya kan? Atau na barakallahu fiik yang semisalnya nanti dibahas. Kemudian haitsuma kaifama, ini juga sama, ini yang bitifak, ya kan? Nah, yang huruf bitifak in saja. Nahwu in tadhhab adhhab, jika kamu pergi aku pergi. In harfu syartin jazimin. Paham ya? Dia adalah huruf syarat dan menjazmkan. Mabniun ala sukun, la mahala lil i'rab. Nah ini, in harfu syartin jazimin tajzimu fi'lain mabniyun mabniyun ala apa itu? Ala sukun. Ini i'rab global aja. La mahalla lahu minal i'rab. Ini gambarannya. Innya itu harfu syartin jazim. Tazimu fi'lain. Itu kalau antum mau bikin mu'anat, karena harfun ini yu'anat wa yudhakar. Harfun ini boleh, hadha harfun boleh, hadhi hurufun boleh. Paham ya? Nah, oleh karena itu kadang antum jumpai harfu syartin jazimin yajzimu. Ya enggak masalah. Nah, mari ikutin aja harfu syartin jazimin. Misalkan yajzimu fi'lain, mabniun 'ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Dia mabni 'ala sukun tidak punya mahal, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Faham? Tadhhab. Apa tadhhab i'rabnya? Fi'lu syartin. Majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Faham? Itu kalau i'rab global. Kemudian tadhhab ini perlu fa'il enggak? In tadhhab, jika kamu pergi, berarti perlu fa'il. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nanti semoga lewat pembahasannya nanti. Tadhhab anta itu. Adhab yang kedua apa? Adhab jawab syartin wa jazaa'u majzumun bi'in wa alamat jazmi as-sukun. Tanda jazmnya sukun. Paham ya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana. Faham? Kalau antum ingin ringkas langsung in harfu syartin jazim mabni as-sukun lahu i'rab tadhab fi'l syart adhab jawab syarat. Dah. Simple, tapi kan ana menjelaskan yang panjang biar nanti simpelnya paham. Paham, biar nanti simpelnya tinggal ringkas tapi paham yang panjangnya. Bisa dipahami? In itu berarti apa? Ismun atau harfun tadi? Harfun bittifaq. Paham? Harfu syartin jazim bittifaq. Naam. Mafhum? Aywa. Nah, yang terakhir situ yang di sini nanti baru kita baca yang di sini yang di papan tulis. Mukhtalafun fih, diperselisihkan para ulama. Yang pertama, ar-rajih harfiyatuha. Yang kuat adalah huruf dia. Apa itu? Idma. Idma takum akum. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Gitu aja mudahnya. Ini sengaja anak pilihkan contoh-contoh yang apa? Tanda jazmnya yang sukun. Wa illa semuanya kembali ke apa? Kepada pelajaran kita bab ma'rifati alamat al-i'rab. Ada yang jazm dengan sukun, ya kan? Ada yang jazm dengan membuang nun, ya kan? Ada yang dijazm dengan membuang harfu harfil illah, ya kan? Nah, tinggal antum ingatkan ke sana. Tapi ini yang sebutkan yang contoh-contoh yang majzum dan sukun biar mudah itu loh. Biar nampak majzum majzum, ya kan? Pertama majzum, kedua majzum. Lihat itu. In tadhab adhab. Majzum enggak itu? Pertama. Iya kan? Kedua juga majzum. Mudah dihafal itu. Nah, kalau kita contohkan yang selain ini juga bisa. In tadhabu, in tadhabu adhab. Jika kalian pergi, aku pergi. Yang pertama tanda jazm dengan membuang nun, yang kedua sukun. Bisa.
Nah, dipahami baik-baik ya, kita lihat lagi. Kemudian yang rajih yang satunya, yang rajih ismiyatuha, ar-rajih ismiyatuha. Isim dia mahma, mahma ini rajih isim dia. Mahma tubtin tadhar. Nah, barakallahu fiik, na'am. Kapanpun bagaimanapun kamu sembunyikan pasti akan nampak. Paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang mahma ini nyara, kalau isim berarti bagaimana i'rabnya? Ismu syartin gitu. Ismu syartin jazimin mabniin ala sukun fi mahali. Nah, tergantung fi'il setelahnya muta'addi atau lazim. Kalau udah muta'addi udah maful bih ada atau belum? Kalau belum berarti fi mahali nasbin maful bih muqaddam. Tapi kalau dia posisinya sebagai kapan sebagai dharaf berarti fi mahali nasbin dharaf mansubun adzarfiyah az-zamaniyah. Faham? Sudah dipahami ya? Mahma ini kan maknanya dharaf, ya kan? Kapanpun, misalkan, ya kan? Nah, berarti kalau kapanpun otomatis kan seperti mata misalkan. Ya kan? Berarti fi mahli nasbin mansubun adzarfiyah az-zamaniyah itu. Dharaf zaman. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lihat yang ada di papan tulis biar tambah jelas. Kita selesaikan. Contoh yang pertama sudah kita clearkan. Yang kedua, man yastahid yanjah. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses. Yang pertama namanya apa Ihsan? Yang majzum pertama itu namanya fi'lu syartin. Yastahid fi'lu syartin. Fi'lu syartin majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Yanjah sebagai apa Iqbal? Yanjah. Jawabu syartin wa jazaa'u majzumun biman. Caranya gitu ya. Matzumun biman wa alamat jazmihi as-sukun. Faham insyaallah? Naam. Mannya apa tadi? Ismu syartin. Mabniyah tadi tidak situ. Ismu syartin. Mabniyah as-sukun fi mahali apa coba kira-kira? Nah, kalau setelahnya itu muta'addi, paham ya? Nanti dia lihat muta'addinya sudah terpenuhi maful bihnya atau belum. Kalau sudah terpenuhi maful bihnya berarti nanti dia fi'il rafi'in mutada. Paham ya? Kalau dia lazim, nah barakallahu fiik, yastahid ini kan lazim. Iya kan? Nah, kalaupun dia muta'addi harus bantuan apa? Huruf jar kan? Iya kan? Istahadtu fi kada misalkan. Ya, enggak ada kan istahadtu darsan, enggak ada kan? Nah, berarti nanti dia fi mahali. Nah, barakallahu fiik, rafin mutada'nya. Khabarnya mana? Khabarnya jumlah fi'il syart sama jawab syart ini. Man ismu syartin jazimin mabni as-sukun fi mahali rafin mutada. Yastahid fi'lu syartin mazmum liman wa alamat jazmi as-sukun. Yanjah jawab syart mazmum liman wa alamat jazmi as-sukun. Wal jumlah min fi'li syart wa jaza wal jawabu min fi'li syart wa jawabih fi mahali rafin khabar. Harus berpikir ini untuk kalau kayak berpikir kalau di era semuanya gitu loh. Tapi kalau di era global ya cukup. Tapi kalau Eropa semuanya yang mabni-mabni yang punya mahal sebutan mahalnya. Bisa dipahami ya? Nah, intinya sekarang kita lihat yang pertama majzum sebagai fi'lu syartin, yang kedua majzum sebagai jawabu syartin. Paham? Yang berikutnya, mataqra aqra. Apa saja yang kamu baca, aku baca. Contohnya mudah nih. Mataqra aqra. Nah, sekarang ma huruf atau isim ma? Ismun bittifaq berarti nanti ismu syartin. Mabniun ala sukun fi mahali nasbin mafulun bih muqaddam. Karena takra' qara'a yaqra'u muta'addi atau enggak? Muta'addi. Ada maful bihnya belum? Belum ada. Ya kan? Naam. Takra' itu nanti fi'lu syartinnya. Mazmumun ma wa ala majzmi as-sukun. Aqra' aqra' na barakallahu fiik yang kedua itu sebagai jawab syartin. Mazmumun bi sukun. Mafhum? Tanda jazmi sukun. Yang berikutnya ayat kita pin tashtari ashtari. Ini kadang memang ana ringkas seperti ini biar antum enggak kesulitan gitu loh ya. Ayat kita pin tashtari ashtari. Kitab apa saja yang kamu beli, aku beli. Ayat. Paham ya? Nah, di sini nanti ayat ini memang ada khilaf, mabni atau mu'rab dia gitu loh. Kadang bisa ayat, ayu, ayi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau di sini barakallahu fi karena dia posisinya itu mu'rab di sini, paham ya? Berarti nanti dia ismu syartin. Ismu syartin. Cuman sebagian mereka mengatakan mabni. Kalau mabni berarti ismu syartin mabni al-fathhi fi mahali nasbin. Sebagai apa kira-kira?
maf'ul bih muqaddam dari istara yastari kan. Nah, seperti itu. Kemudian mudhaf itabni mudhaf ilaih. Tashtari fi'lu syartin mazzumun bi'ayya. Wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah. Istara yastari. Paham ya? Hatfu harfil illah. Astari, sebagai apa? Astari yang kedua itu? Jawabu syartin mazzumun bi'ayya. Wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah. Faham? Ayo, berikutnya. Mata tadhab adhab. Kapan pun kamu pergi, aku pergi. Mata. Isim atau huruf ini mata? Ismu syartin bittifak. Iya kan? Ismu syart, afan. Ismu syartin bittifak na'am. Ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahali nasbin mansubun ala dharfiyah az-zamaniyah. Maklumat ad-dharf itu kan? Iya. Mata, kapan pun. Kapan pun kamu pergi, aku pergi. Tadhab sebagai fi'lu syart. Adhab juga jawabu syart. Mafhum? Itma takum akum itma. Pendapat yang sahih huruf atau isim tadi itma. Itma huruf. Paham ya? Harfun al-asah. Berarti kalau huruf tidak punya mahal ya. Itma harfu syartin mabniyun ala sukun. La mahala lil i'rab. Takum fi'lu syartin mazzumun li itma wa alamat jasmihi as-sukun. Akum jawab syartin mazzumun li itma wa alamat jasmihi as-sukun. Paham? Ini tak ringkas dan paling ringkas. Kalau di Arab panjang bisa. Takum fa'ilnya mana domirun mustatirun bi wujuban takdiru anta. Akum mana fa'ilnya domirun mustatirun bi wujuban takdiru ana. Paham ya? Berikutnya, mahma. Sudah kita lewati mahma. Pendapat yang sahih mahma ini apa, Esan? Isim atau huruf? Ismun alal asah. Mahma tubtin tathar. Iya kan? Nah. Ngartikannya yang tepat atau mahma ini apa? Apa asim? Biasanya. Yang tepat sesuai dengan arti yang enak itu apa kira-kira? Mahma tubtin tathar. Apapun ya. Ya. Kalau apapun ini masuknya dia seperti apa ya? Seperti idma itu ya. Ngartikannya itu. Karena kalau nanti fi mahli nasbinnya kan kalau sebagai dharf enggak tahu berarti kan. Ya istilahnya mahma ini menurut pendapat yang kuat isim. Isim berarti otomatis punya mahal dalam i'rab kan? Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya apapun yang kau sembunyikan niscaya akan nampak. Bisa juga. Nanti fi mahli nasbin berarti apa? Maf'ul bi muqaddam. Kan itu. Jadi tubtinnya itu sebagai apa tubtinnya? Fi'l syart. Tadharnya jadi jawab syart. Mafhum insyaallah ya. Nah, berikutnya. Ayyana, ayyana ini semakna dengan apa? Mata. Mata ayyana semakna. Kapanpun. Aina sama anna semakna. Dimanapun. Paham ya? Dimanapun bisa, kemanapun bisa tergantung siaknya. Paham ya? Cuman dilihat konteksnya nanti. Mata sama ayyana berarti apa? Ismu syartin jazim. Mabniyun ila fathi fi mahali nasbin. Mansubun adzarfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Nah. Kalau aina sama anna, nanti dzarfiyah makaniyah dia. Paham ya? Nah. Tamsyi, sebagai apa tamsyi? Fi'lu syartin mazzumun bi'ayyana wa alamat jasmihi hatfu harfil illah. Amsyi sama. Sebagai fi'lu syartin, jawab syartin mazzumun bi'ayyana wa alamat jasmihi hatfu harfil illah. Paham? Untuk fa'ilnya semuanya hampir sama. Damin mustatir fihi wujuban takdiru ana. Kalau yang baris yang kedua, yang baris yang pertama, anta. Aina tusafir usafir. Ya kan? Nah, ini kan dorofnya sudah bukan zaman makan sekarang. Dimanapun kamu safar, aku safar. Ya kan? Nah, berarti bagaimana i'rabnya aina ismu syartin jazim mabniyun alal fathi fi mahli nasbin mansubun adrafiyah al makaniyah. Dorof makan dia. Paham ya? Kalau tadi yang mata sama ayana fi mahli nasbin darfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Fi mahli nasbin mansubun adrafiyah az-zamaniyah. Nah. Kemudian usafir sebagai fi'il syartnya. Usafir sebagai jawabu syart. Faham insyaAllah ya? Globalnya. Yang berikutnya. Anna semaknan aina. Dimanapun kamu hadir, aku hadir juga. Berarti anna anna ismu syartin jazim mabniyun ala sukun fi mahali nasbin mansubun ala dharfiyah al makaniyah. Yang ini fi mahali nasbin mansubun ala dharfiyah
al makaniyah. Mafhum? Nah, paham ya? Untuk yang ini, mata sama ayana ini fi mahali nasbin mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah, dzarf zaman. Mafhum insyaallah? San, san. Sudah kita lewati semuanya nih. Nah, mafhum. Aywa. Kemudian haitsuma, aywa, haitsuma. Naam. Haitsuma tanzil tanfa. Di manapun kamu singgah atau turun, niscaya memberikan manfaat. Kembali dorong apa ini kira-kira? Dimanapun, zaman atau tempat? Nah, tempat atau zaman? Tempat. Berarti haitsuma ismu syartin jazim mabni ala sukun fi mahali nasbin mansubul ala dzarfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Naam. Ittaqillah haitsuma kunta, haitsuma tanzil tangfa, ya kan? Dimanapun kamu singgah, niscaya apa? Akan memberikan manfaat. Tangzil sebagai fi'il syart madzum tanda jazimnya apa? Sukun. Tangfa sebagai fi'il syart jawab syart madzum tanda jazimnya apa? Sukun. Mafhum? Nah, yang terakhir kaifama. Nah, kaifama para ulama silang pendapat mengenai kaifama ini yang benar penjazam atau bukan. Karena itu kaifiyah itu sangat sulit ditirukan, kata mereka seperti itu. Sehingga kalaupun mereka memasukkan, karena ngikutin teman-temannya, kata mereka. Ngikutin teman-temannya ini, karena menjazamkan, ikut menjazamkan. Wa illa pendapat yang kuat, dia itu enggak menjazamkan. Paham ya? Nah, makanya di situ, di matan sebutnya berapa wal jawazim? Wal jawazimu berapa itu? Di situ di matan itu? Eh? Ada matanya kan itu? Ya, babul jawaz, al jawazimu samanya ta'asyar kan? Nah, samanya ta'asyar itu ternyata dikurangi barakallahu fiik 3. Berarti totalnya berapa? 15. 3 itu apa? Alam sama alama sama kaifama. Itu pendapat yang kuat. Alam, alama masuk ke lama-lama karena hamzah takririyah. Kaifama pendapat yang kuat tidak menjazmkan. Kenapa kok diikutkan? Karena ngikutin yang lainnya. Coba, friend. Bagaimanapun kamu duduk, aku duduk. Nyontoh duduk orang lain itu sulit enggak? Antum nyontoh duduk orang lain, persis itu sulit enggak? Sulit. Si fulan duduknya seperti si Alan. Ya paling-paling cuma mirip aja, persis sulit. Ya memang gitu, kata mereka ilahnya gitu. Untuk kaifiyah sangat sulit contoh itu loh. Sehingga pendapat yang kuat tidak menjazmkan. Tapi kalau menjazmkan sama. Sama dalam artinya apa? Sama dalam artian apa? Dalam artian fi mahali nasbin halan ini. Kaifama ini. Karena keadaannya. Paham ya? Cuman karena pendapat yang kuat menjazmkan ya, bagaimana kaifama tajlisu ajlisu. Paham? Yang terakhir untuk idza khusus pada apa itu? Wa idza fi syi'ri khasah. Khusus pada pantun. Nah, pantunnya ini. Istaghni ma aghnaka Allahu bil ghina. Fa idza tusibka khasasatun fatajammali. Artinya merasalah cukup kamu dengan apa yang telah berikan kepadamu berupa kekayaan. Maksudnya kekayaan berupa kecukupan tadi itu ya. Fa idza tusibka khasasatun, apabila menimpa kefakiran, kesulitan pada dirimu, fatajammali, tampakkan kamu itu enggak memerlukan. Jadi tampaknya santai, santai slow ini, padahal dia punya masalah itu loh. Paham ya? Maksudnya kalau ditimpa kesulitan, kefakiran, gak usah nampak-nampakkan ke orang, wah anak fakir loh, anak fakir, gak usah gitu. Paham ya? Tampakkan bahasanya seakan-akan dia itu punya itu loh. Paham maksudnya? Syahidnya mana ini? Ida. Ida tusibka. Tusib ini sebagai apa? Fi'l syart madzumun bi'idha wa alamat jazmi as-sukun. Mana jawab syaratnya pakai fa? Fa ini namanya fa robitoh. Nah, meli jawab syarat. Fa yang fungsi robitoh mengikat untuk jawab syarat. Fa tajammali. Faham? Nah, sepertinya itu. Sudah dipahami ya? Ewa. Sudah dipahami insyaAllah? Jadi, ini nanti karena fa robitoh setelahnya ini fi mahali jazmin itu loh. Faham maksudnya? Ewa, nah itu nanti kalau di kitab-kitab yang ada syarahnya akan panjang lebar, tapi karena ini matan, ana harap antum pahami secara global saja. Nanti kalau udah baca syarahnya setelah ini, insya Allah kita ambil syarah jurumiyah yang ringkas karyanya ini
saudara kita yang mulia ini Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id Al-Hadrami juga punya syarah nanti, Ta'liqat Rumiyah. Nanti insyaallah lebih jelas sana. Yang jelas sekarang untuk pahami global ya, untuk idha khusus pada syair atau pantun. Mafhum? Pantunnya itu istaghni ma aghnaqallahu bil ghina fa idza tusibka khasasatun fatajammali. Cukupkanlah dirimu terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu berupa kecukupan atau kekayaan. Maka apabila kamu ditimpa khasasah, kefakiran, kesulitan, fatajammali, tampakkan di hadapan manusia bahwasanya kamu itu tidak susah. Syahidnya mana? Tusibka tajammali, fatajammali. Mafhum? Ini fi'lu syart, jawab syartnya mana? Diikat dengan fa rabithah jawab syart. Insyaallah paham insyaallah ya. Nah, wallahu alam bissawab. Yang setorkan masih sama insyaallah pada pertemuan akan datang. Nasallaha assalamatul afiyah walhamdulillah.